Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Fauzi Basalamah, yang kami hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, yang kami hormati seluruh kepengurusan Masjid Al-Amin, yang kami hormati segenap jamaah Masjid Al-Amin. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semua, antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah, yang pada saat ini adalah tawakuf. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita, kecintaan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabiil Mustofa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan majelis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Sayyidul kaunaini wa thaqalain ni wal fariqaini min urbin wa min ajami. Khair
khairi khalqi kullihim. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebentar lagi kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, dan bulan suci Ramadan itu perlu kita hadapi dengan kebersihan hati. Oleh karena itu, saya orang yang paling banyak salah di majelis ini. Saya paling banyak ngomong di majelis ini, berarti yang paling banyak salah. Oleh karena itu, pertama atas nama pembicara, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak hal-hal yang menyinggung perasaan jamaah sekalian. Dan atas nama jamaah maupun pengurus masjid, saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah membimbing jamaah kami sehingga insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Juga saya atas nama pengurus Masjid Al-Amin juga mengucapkan, pertama mohon maaf kalau selama kepengurusan ini kurang melayani dengan baik. Banyak hal-hal yang kurang berkenan, kami selaku pengurus Masjid Al-Amin juga mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga berikutnya mengucapkan terima kasih kepada jamaah sekalian, pertama yang sudi hadir mengikuti majelis taklim ini dan itu bermanfaat buat kita semua. Dan juga berterima kasih kepada para donatur Masjid Al-Amin yang telah menyumbangkan, meninfakkan sebagian rizkinya di jalan Allah untuk keperluan Masjid Al-Amin maupun untuk konsumsi setiap malam Jumat. Kami berterima kasih yang sebesar-besarnya. Dan marilah kita sama-sama menghadapi bulan suci Ramadan ini dengan kebersihan hati untuk kita semua saling memaafkan satu sama lain, sehingga kita semua memasuki bulan suci Ramadan dengan penuh ketenangan dan kita bisa khusyuk di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekedar informasi, insya Allah Masjid Al-Amin akan menyelenggarakan sholat tarawih seperti biasa selama satu bulan penuh insya Allah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.